Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya sedang berada di atas bendungan Cijoro Rangkas Bitung. Bendungan yang sebenarnya menurut saya kalau di manage dengan baik bisa bertambah fungsinya, di samping sebagai saluran irigasi, tapi sama seperti bendungan-bendungan di daerah lain bisa berfungsi sebagai tempat wisata. Yuk, mari kita lihat lebih dekat seperti apa bendungan Cijoro Lebak ini. Inilah situ Cijoro yang berada di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Airnya memang keruh ya, menandakan bahwa di bawahnya itu banyak lumpurnya. Sampai ke sana, pemandangan di sekitarnya saya kira sangat indah, bisa dipakai untuk tamasya ya, misalkan makan di pinggir danau. Kalau di bendungan-bendungan lain kan kita suka lihat bahwa ini ada perahu-perahuan. Ada juga rumah makan di atas bendungan. Nah, ini plangnya tanah negara, dilarang membangun membakan sepanjang bantaran situ yang luasnya 40.000 meter persegi ini. Memang di sini ternyata tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain, mungkin kecuali oleh PU ya. Baik, demikianlah laporan saya dari situ Cijoro Rangkas Bitung. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.